Halo, selamat pagi guys. Apa kabar? Balik lagi ke channel saya, Info Harga dan Promo Honda, Taja Indra. Sekarang saya mau mereview Honda Brio yang tipe RS. Berkapasitas mesin 1200cc, mesin iVTEC, 90 horsepower, 4 silinder. Brio ini tersedia 3 tipe, tipe S, tipe E, dan tipe RS. Kita lihat di depan kita ini adalah tipe varian yang paling tinggi, tipe RS. Menggunakan grill dark chrome, beda sama yang Satya. Yang Satya itu grillnya chrome. Ada emblem RS. Desain velg sporty two-tone color. Ring 15, beda dengan Satya, lebih kecil, ring 14. Sudah menggunakan body kit. Untuk lampu sennya sudah di spion LED. Kalau yang Satya di bawah ya guys, di kuping. Sudah menggunakan spoiler, sudah menggunakan diffuser. Ada emblem RS di belakang dan depan juga ada. Sekarang kita cek bagasinya. Ini tampilan dalamnya. Bagasinya lebih luas dibanding Brio model sebelumnya. Ban serep ada di bawahnya. Untuk warna interior yang Brio RS, dia warnanya full black. Kalau yang Satya dia kombinasi black dan cream atau beige. Sudah menggunakan audio touchscreen, AC digital. Kalau yang Satya dia menggunakan head unit Pioneer double din, belum touchscreen. Ini varian yang manualnya. Maticnya sudah menggunakan CVT. Untuk Brio RS di semua warna ada list orange. Joknya juga hitam kombinasi orange. Untuk headrestnya beda dengan yang tipe Satya. Yang tipe RS sudah terpisah headrestnya. Yang belakang juga. Untuk yang tipe RS, untuk melipat spionnya sudah auto retractable. Lalu juga ada tweeter speaker. Tenaga terbesar di kelasnya, irit bahan bakar, matiknya halus, tanpa hentakan, nyaman, kabin luas, harga jual kembali tinggi. Oke, sekian info dari saya. Untuk info harga dan promo bisa cek di deskripsi atau bisa hubungi saya di 0812-1991-7661 atau cek di website saya di www.hondakalimalang.com atau bisa juga follow IG saya di indra.slim.honda. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next vlog. Selamat pagi.